Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Chandra Gunawan. Saya adalah seorang disabilitas ganda, yaitu tunanetra dan tunarungu. Saat ini saya sedang mengikuti lomba Bingkai Bineka yang diselenggarakan oleh Harian Netra. Saya akan membawakan sebuah puisi yang diiringi oleh istri saya, Yeni Wijaya, yang adalah seorang tunanetra. Puisi ini berjudul, Sungguh Besar Kasihmu Yesus. Sungguh besar kasihmu Yesus. Hari berganti hari, cerah dan mendung silih berganti. Terkadang sukacita melimpah penuhi hati, namun ada saatnya derita melanda bagaikan api yang keji. Aku tahu, kerikil tajam bertebaran di sepanjang jalan hidupku. Aku pun tahu, sejuta rintangan siap menghadang di hadapanku. Tapi dengan yakin, aku terus maju, sebab ada satu pribadi yang selalu setia mendampingi langkahku. Dialah Yesus, Tuhan dan kekasih jiwaku. Aku berdiri di sini sebab ingin bersaksi. Walau tak kulihat indahnya bunga mawar, walau tak kulihat cantiknya bulan purnama, walau tak kulihat seisi dunia ini, tapi dengan lantang aku berkata, aku mampu melihat wajah kasih Yesus Tuhanku. Bila ku renungkan kasihmu Tuhan, betapa banyak yang telah ku terima. Pernah ku coba mengingat jumlah berkatmu, namun ternyata aku tak sanggup menghitungnya lagi. Sering pula aku bertanya, apakah yang dapat ku perbuat untuk membalas kasih setiamu? Biarlah semua yang ada padaku, coba tubuhku yang lemah, sebab memiliki keterbatasan ini, kan kuserahkan semuanya menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan namamu. Terimalah Tuhan, terimalah persembahanku ini. Sekalipun gulita tetap membayang, sekalipun hanya secercah cahaya yang masih tersisa, tapi tekad dan semangatku tak akan pernah memudar.
demi terwujudnya sebuah kerinduan. Aku ingin turut berkarya, mencari jiwa dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Hari ini, saat ini, di hadapan Tuhan dan saudara seiman, ku ingin ucapkan sebuah janji. Sejak saat ini, aku akan terus berjuang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.